saling memberi manfaat. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para syuhada. Semoga seluruh rahmat dan inayah serta ilmu yang dicurahkan oleh Allah kepada baginda dan para sahabatnya serta para ulama itu akan senantiasa tercurahkan kepada kita selaku pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang ada di rumah, pada malam hari ini adalah malam yang ketiga untuk melanjutkan kajian tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mayoritas ya atau karakteristik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ada di Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita atau saya akan mengangkat sebuah tema, ini tema juga yang sangat penting, yaitu pentingnya bertaklid dalam bermazhab, ya, pentingnya taklid di dalam mazhab, ya, dalam Islam. Nah, pemirsa, sebelum saya membahas tentang taklid ini, perlu saya tegaskan atau saya jelaskan lebih awal bahwa sejak Islam lahir, sejak Islam ini dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah baginda Rasulullah membawa Islam ini atau memperjuangkan syiar Islam ini dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, beliau berhasil menciptakan satu tatanan kehidupan dalam dunia Islam. Beliau berhasil membangun peradaban Islam yang begitu maju dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam suasana itu baginda Rasulullah bukan hanya meninggalkan ilmu, bukan hanya meninggalkan agama, tapi juga beliau meninggalkan para generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan Islam setelah beliau wafat. Generasi berikut sesudah Nabi itu adalah disebut dengan generasi sahabat. Mereka inilah yang memperjuangkan Islam pasca wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat itu ada golongan sahabat yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah, seperti yang sering disebutkan di dalam hadis bahwa di antara para sahabat Nabi ada orang-orang yang paling dimuliakan oleh baginda Rasulullah, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka ini adalah orang-orang pertama di kalangan dari generasi sahabat yang menjadi panutan seluruh umat, bukan hanya pada generasi sahabat saat itu. Sampai saat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu adalah dua sahabat Nabi yang begitu diagung-agungkan, yang begitu dimuliakan oleh umat. Selain itu juga ada sahabat Khulafaur Rasyidin yang lain, yang antara lain adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, selain Khulafaur Rasyidin, mereka juga diantaranya juga ada para sahabat-sahabat yang mulia, ya, di antaranya seperti Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan lain-lain. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi. Nah, mereka ini kemudian menjadi guru setelah Nabi wafat. Mereka ini menjadi guru yang melanjutkan syiar Islam setelah baginda Rasulullah wafat. Merekalah tempat bertanya
tempat mereka, umat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi untuk mereka bertanya tentang persoalan-persoalan yang muncul kemudian di tengah-tengah umat pada saat itu setelah Nabi wafat. Meskipun ada kisah-kisah dalam tanda kutip kisah-kisah pilu juga yang terjadi di zaman sahabat itu. Di antaranya adanya orang-orang murtad yang tadinya pengikut Nabi, setelah Nabi wafat mereka kemudian keluar, ramai-ramai keluar dari Islam karena alasan Nabi sudah wafat. Artinya kewajiban mereka untuk mentaati agama itu sudah berhenti setelah Nabi wafat. Tapi kemudian para sahabat ini berhasil mengantisipasi gejala-gejala akan keluarnya banyak pengikut-pengikut Nabi ketika itu dari Islam. Artinya bisa mengantisipasi terjadinya kemurtadan. Ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Di kalangan sahabat itu mereka memiliki metode tertentu untuk agar supaya mereka ini mampu mempertahankan Islam itu. Dengan cara apa? Ya, satu tentu dengan cara mengikuti petunjuk Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, setelah itu, metode yang kedua adalah mereka berijtihad. Ketika tidak ada permasalahan atau tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di tengah-tengah umat ketika itu, maka yang mereka lakukan itu adalah berijtihad. Seperti Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan seluruh sahabatnya untuk memusyawarahkan satu perkara. Ketika Abu Bakar melihat tidak adanya jawaban atau dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dia hadapi saat itu, baik di Al-Quran maupun di hadis Nabi, maka Abu Bakar bingung. Tapi kemudian dia mendapatkan satu semacam inspirasi. Inspirasinya itu apa? Beliau mengajak kepada sahabat-sahabat ketika itu untuk bermusyawarah. Lalu diputuskanlah perkara itu berdasarkan kesepakatan dari semua sahabat-sahabat yang ada. Di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang terdekat. Nah, kesepakatan itulah yang disebut dengan ijma', atau dalam hukum Islam disebut dengan ijma'. Ijma' itu kan lahir atas sebuah proses yang disebut dengan proses ijtihad. Nah, inilah satu metode bagi para ulama terdahulu di dalam menetapkan perkara-perkara di dalam hukum Islam apabila muncul perkara baru yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Nah, setelah generasi sahabat, lahirlah kemudian generasi berikutnya yang disebut dengan generasi tabi'in. Nah, pada generasi tabi'in ini tentu jarak antara masa Nabi itu semakin jauh. Dan problem-problem keumatan itu mulai muncul semakin baru juga yang terjadi. Yang ditemui oleh umat pada waktu itu, permasalahan-permasalahannya semakin kompleks. Dan tentunya ini membutuhkan satu respon dari syariah itu sendiri. Satu respon. Misalnya contoh, jangankan kita bicara di zaman tabi'in, di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya di zaman Utsman bin Affan, itu sudah terjadi itu di mana Islam mulai berkontaminasi dengan budaya-budaya baru yang dengan proses kontaminasi itu kemudian Al-Qur'an itu sering dipahami secara berbeda oleh sebuah suku atau suatu komunitas masyarakat yang berbeda kulturnya dengan kultur-kultur Arab, sehingga itu menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap Al-Quran. Bukan hanya penafsiran, cara membaca Al-Quran pun jadi berbeda.
Dan di situ muncullah kekhawatiran dari Sayyidina Utsman akan keutuhan daripada Al-Qur'an. Maka beliau kemudian menginisiasi untuk membukukan Al-Qur'an itu. Jadi inilah sebuah proses di mana Islam itu mengalami sebuah proses perkembangan yang cukup signifikan dalam sejarah untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di zaman tabi'in ini pun demikian terjadi. Banyak persoalan-persoalan yang muncul kemudian yang membutuhkan kajian, jawaban atas hukum-hukum syariah. Ya. Membutuhkan jawaban terhadap hukum-hukum syariah, terhadap persoalan-persoalan yang muncul itu. Di sini pula mendorong para ulama pada saat itu untuk melakukan upaya-upaya untuk menggali hukum-hukum syariah di dalam Al-Qur'an. Nah, maka dengan upaya-upaya itu maka lahirlah ulama-ulama, lahirlah para ulama yang memiliki otoritas di dalam menetapkan hukum-hukum syariah. Nah, di dunia Islam pada masa-masa itu kan terjadi, muncullah ulama-ulama, para ulama yang cukup populer, yang sampai saat ini menjadi panutan umat Islam seluruhnya, yang kemudian di dalam fikih muncul ulama seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik atau Malik bin Anas, lalu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau disebut dengan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Sufyan As-Sauri, lalu anak Imam Al-Jariri dan sebagainya. Dan mereka ini adalah ulama-ulama pada generasi abad-abad kedua dan ketiga yang berhasil melahirkan satu istimbat hukum di dalam Islam, yang kemudian mereka, karya-karya mereka itu menjadi rujukan di dalam penetap, di dalam ilmu-ilmu fikih. Nah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal empat mazhab yang disebut dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan mazhab Syafi'iyah, dan juga mazhab Imam Hambali atau Imam Ibnu Hambal. Empat mazhab fikih itu menjadi rujukan. Nah, di selain fikih juga banyak di dalam bidang akidah, ya. Misalnya ada mazhab Asy'ariyah, kemudian ada juga mazhab Maturidiyah. Selain itu juga ada mazhab-mazhab yang lain yang dikategorikan oleh sebagian ulama mazhab selain Maturidiyah dan mazhab Asy'ariyah itu sebagai dalam bidang akidah, ya, itu mazhab yang dalam tanda kutip itu sedikit melenceng dari ajaran Islam, ya. Seperti misalnya mazhab Khawarij itu pernah menjadi satu aliran yang besar dan cukup menakutkan pada masa itu. Dan Khawarij ini kita tahu di dalam sejarah muncul sejak mulai pertama muncul itu sejak terjadinya perseteruan atau perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari situlah kemudian muncul Khawarij, aliran Khawarij. Nah, respon terhadap munculnya aliran Khawarij itu muncul aliran yang lain lagi yang namanya Murji'ah. Murji'ah ini sebuah aliran yang merespon pandangan-pandangan Khawarij, ya. Merespon pandangan-pandangan Khawarij tentang pendapat mereka menyangkut kekufuran dan keimanan. Nah, tetapi saya tidak akan membahas tentang itu. Saya akan tarik persoalan ini pada masalah taklid, ya. Jadi kajian kita malam ini adalah taklid. Apa yang ingin saya katakan di sini? Yang ingin saya katakan adalah jangankan kita orang awam,
Oh, ulama-ulama sekaliber Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Sauri, Imam Jarir, Imam Bukhari, Imam Muhasibi, Imam Nasa'i, Imam Huzaimah, Ibnu Huzaimah. Itu mereka adalah ulama-ulama kaliber. Mereka itu bertaklid. Mereka itu bermazhab, ya. Mereka bermazhab. Nah, yang saya maksud adalah jangankan mereka, Nabi pun bermazhab. Jadi kalau kita ada orang yang mengatakan bahwa taklid itu tidak perlu, ya, apa namanya, berijtihad itu tidak perlu, karena bertaklid itu tidak perlu, mengikuti pendapat orang itu kan tidak perlu. Kenapa harus kita mengikuti pendapat orang? Lebih baik kita ittiba saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkara-perkara hukum agama, ya kita ikut saja pada Nabi. Kenapa harus mengikuti ulama? Itu bisa, karena ulama juga itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak seperti kita. Mereka bukan manusia yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Ya mendingan kita mengikuti Nabi daripada mengikuti orang yang setara dengan kita. Itu pendapat, ya. Pendapat dari sebagian kelompok. Nah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang namanya mengikuti itu semua terjadi, semua dilakukan. Bahkan Nabi pun mengikuti. Nabi itu mengikuti taklid dalam tanda kutip kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklid Nabi itu kepada Nabi, kepada Allah. Allah menurunkan wahyu, yang wahyu itu menjadi pedoman yang harus diikuti oleh Nabi. Begitu juga sahabat. Sahabat mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Nah, tabi'in mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in mengikuti sahabat. Nah, kita orang-orang yang sudah tidak masuk dalam kelompok-kelompok ulama, disebut awam, wajib bertaklid. Bertaklid kepada siapa? Kepada ulama. Apa itu taklid? Jadi taklid itu adalah, kalau kita lihat pengertiannya, adalah akhdul insani lil hukmi syar'i min tariqi ghairihi. Taklid itu adalah menjadikan orang lain itu sebagai perantara untuk mengambil hukum-hukum syariat. Menjadikan orang ya, menjadikan orang untuk sebagai perantara untuk mengambil hukum-hukum syariat. Nah, beda dengan ijtihad. Kalau ijtihad itu adalah huwal amalu lil kitabi was sunnati mubasyirah. Itu definisi daripada ijtihad. Yaitu satu perbuatan, satu amal, satu usaha untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu secara langsung. Jadi kalau ijtihad itu adalah kalau seseorang langsung mengkaji Al-Qur'an, langsung mengkaji sunnah Nabi, ya, untuk mengamalkan agama. Nah, syarat seorang mujtahid itu kan tidak gampang. Dia itu diberikan wewenang, diberikan otoritas untuk mengkaji Al-Qur'an, untuk mengamalkan agama dengan cara mengkaji Al-Qur'an, tetapi harus mempunyai beberapa syarat. Jadi seorang mujtahid itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa mengkaji, bisa menjadi seorang imam, seorang mujtahid, atau memiliki kewenangan untuk mengambil, mengistimbatkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, apa syarat-syaratnya, ya? Nah, syarat-syarat seorang mujtahid itu yang paling sedikit ada tiga. Yang pertama, dia harus mengetahui Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil syar'i. Itu yang pertama. Dia harus tahu Al-Qur'an, tahu hadis, dan tahu dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum syar'i. Nah, tahu Al-Qur'an itu kan pengertiannya luas. Pertama, dia harus tahu ngaji dulu. Dia bisa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia harus bisa mengartikan Al-Qur'an.
menterjemahkan Al-Quran. Tidak sampai situ, dia juga harus bisa mentafsirkan Al-Quran. Kalau bicara tafsir, ya itu banyak seluk-beluknya. Mentafsirkan Al-Quran itu harus paham asbabun nuzulnya, paham lafaz-lafaz yang ada di dalam setiap ayat Al-Quran, bisa membedakan mana lafaz yang apa, mana ayat yang muhkamat dan mana ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, mana ayat-ayat yang mutlak, ya, dan mana ayat-ayat yang mubayyan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus harus dia tahu, bukan hanya sekedar tahu membaca, tahu menterjemahkan, tahu mentafsirkan, tapi semua seluk-beluk Al-Quran itu harus dia tahu, sampai dia bisa membedakan mana ayat-ayat yang bisa dijadikan menjadi dasar pengambilan syariat hukum dan mana yang tidak. Mana ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih, mana ayat-ayat berkaitan dengan akidah, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah dan sebagainya, itu harus diketahui. Jadi tahu Al-Quran bukan hanya sebatas bisa membaca, bukan hanya sekedar bisa menterjemahkan Al-Quran. Begitu juga hadis, ya. Hadis atau as-sunnah, seorang itu harus bisa, seorang mujtahid itu harus bisa menguasai sunnah, sunnah Nabi, hadis Nabi. Nah kalau bicara hadis ini kan banyak cabang-cabang ilmu, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Nah ini semua cabang-cabang ilmu hadis yang harus dikuasai, apa itu riwayah, apa itu dirayah. Ada juga salah satu cabang itu ilmu dalam ilmu mustalah hadis, namanya rijalul hadis. Dia harus tahu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Misalnya hadis ini diriwayatkan dari si ini, si A, si B, si C. Nah, seorang mujtahid harus bisa tahu siapa jati diri si A, siapa jati diri si B, dan seterusnya dan seterusnya. Dia harus tahu itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan, ya, berapa jumlah para perawi hadis yang harus dipelajari oleh seorang mujtahid. Hadis satu saja ada perawinya sekitar lebih dari 10 orang. Dan di antara 10 orang itu harus diketahui jati dirinya. Ciri-cirinya seperti apa, karakterisnya seperti apa, apakah orang ini siqah, apa orang ini dhabit, ya, dan sebagainya. Itu ada dalam ilmu rijalul hadis. Seorang mujtahid harus bisa mengetahui sehingga dia mampu mengklasifikasikan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Mana hadis yang mutawatir, mana hadis ahad, mana hadis sahih, hasan, dan seterusnya. Banyak kalau pengelompokan hadis-hadis. Dari mana itu? Dari ilmu rijalul hadis. Karena dari situ kita bisa tahu bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum, sumber penetapan hukum, sumber mengistimbatkan satu hukum. Ini beginilah perkara-perkara di dalam agama. Memang sangat hati-hati dan tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan mengambil hukum Islam. Dia melalui prosedur yang cukup rumit, yang membutuhkan kecerdasan seseorang untuk bisa memahaminya. Jadi sangat sangat naif kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, kita tidak perlu mengikuti ulama, kita kan bisa memahami Al-Quran, kita kan bisa memahami sunnah, kita bisa pelajari dengan sendiri, kita juga bisa berijtihad." Kan pintu ijtihad masih tetap terbuka. Ya memang pintu ijtihad itu tidak pernah ditutup. Siapa bilang ijtihad itu ditutup? Ijtihad itu tetap terbuka. Tetapi bukan keterbukaan itu mempertimbangkan adanya kemungkinan-kemungkinan, adanya perkara-perkara baru yang perlu ada respon terhadap syariah, terhadap hukum-hukum agama, perlu ada respon. Sehingga pintu ijtihad tetap terbuka. Tidak pernah ditutup.
Di dalam apa namanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijtihad itu tidak pernah ditutup, tidak pernah tertutup, masih terbuka peluang untuk berijtihad. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara manusia hidup di muka bumi ini itu sudah dirumuskan oleh ulama sebelum pada masa-masa sebelumnya. Apa perkara apa yang tidak pernah? Kalau kita mengkaji kitab, kita membaca buku yang mereka tulis, semua persoalan itu sudah ada istimbat hukumnya, sudah ada rujukannya, sudah ditetapkan oleh ulama masa lalu. Jadi begitu cerdasnya mereka sehingga kemungkinan untuk akan terjadi sesuatu seperti ini, akan terjadi sesuatu seperti ini, maka solusinya seperti ini, solusi hukumnya seperti ini. Itu sudah dipikirkan oleh ulama, ulama masa lalu. Ya. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan berarti bahwa ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa tidak perlu ada ijtihad karena persoalan semua sudah jelas, hukum-hukumnya sudah ada. Tidak. Ijtihad tetap terbuka. Sampai-sampai persoalan yang seperti sekarang ini kita berdakwah dengan media ini bukan berarti tidak punya dalil, bukan berarti persoalan baru yang tidak punya dalil. Itu sudah dipikirkan kalau kita mengkaji di dalam kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab kuning, itu ada jawabannya. Meskipun tidak eksplisit menyebut, tapi sudah ada dalilnya, ada rujukan dalilnya. Kalau kita membaca kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, itu jelas sekali itu kaidah-kaidah hukum yang ada di situ yang menjadi rujukan bagi ulama untuk menetapkan satu cabang ilmu di dalam fikih yang namanya usulul fikih. Nah, ini apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa kita orang awam, kewajiban kita itu adalah taklid. Kita bertanya, kalau ada persoalan yang baru yang muncul dalam diri kita yang membutuhkan solusi syariah, solusi syarak, ya tentu rujukan kita bertanya itu adalah kepada para ulama, kepada ulama, bukan kepada selain ulama, ulama yang memiliki otoritas. Nah, bertanya itu kan ada dua kategori. Pertama, bertanya secara langsung, kita datang kepada ustadz yang kita anggap ustadz itu memiliki kapasitas keilmuannya sudah memenuhi syarat untuk bisa kita bertanya tentang suatu hukum. Kita datang langsung misalnya kepada kiai. Di NU itu sudah cukup banyak ya kiai-kiai ulama yang ilmunya sudah mumpuni. Meskipun mereka itu tidak mau mengaku dirinya bahwa mereka itu sudah bisa berfatwa, tidak. Tapi sering didatangi oleh umat untuk bertanya. Sering didatangi. Ya, ini bertanya dengan kategori yang pertama. Kemudian ada bertanya dengan kategori tidak langsung. Caranya apa? Kita boleh membaca buku, membaca kitab yang ditulis oleh ulama. Misalnya, saya yang penting syaratnya tadi, dia harus tahu dulu, tahu membaca kitab, kitab kuning, tahu mengartikan, sehingga kita bisa membaca kitab kuning. Kita baca misalnya buku Fathul Mu'in. Itu kan buku yang ditulis oleh seorang ulama yang berpaham Syafi'iyah. Kita bisa baca di situ. Banyak sekali kita ini bertanya langsung. Kalau kita mencari jawaban satu perkara hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, itu bisa kita bertanya secara tidak langsung, itu dengan cara membaca buku. Nah, sekarang juga kitab-kitab turas itu, kitab-kitab kuning yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf, ya, salafus saleh pada masa lalu, itu sudah banyak diterjemahkan oleh ulama sekarang, sehingga memudahkan kita orang awam untuk bisa memahami perkara-perkara hukum, baik hukum syariah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akidatul Islam, akidatul awam, ya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf. Kita bisa belajar, ya, bisa bertanya secara langsung maupun bertanya secara tidak langsung. Nah, pemirsa sekalian, di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini
Saya akan membacakan bagaimana Hasyim Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang taklid di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pada pasal dikatakan pasal yang kelima, fi bayani wujubit taklidi liman laisa lahu ahliyatul istihad. Yaitu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban bertaklid bagi orang yang tidak memiliki kemampuan atau bukan ahli di dalam ijtihad. Nah, dia mengatakan di sini bahwa hukum taklid itu adalah wajib bagi orang awam. Nah, ingat, orang awam itu taklid itu wajib hukumnya bagi orang awam. Taklid itu artinya mengikuti ulama, ya, mengikuti pendapat mazhab, itu wajib bagi kita orang awam. Kita ini orang awam, ya, Pak Kadir, Pak Nur Sodik, ya, itu namanya awam. Yajibu inda jumhuril ulama'il muhakkikin. Jumhur ulama itu mewajibkan ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaq, yang tidak memiliki keahlian, laisa lahu ahliyatul ijtihad, tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad secara mutlak, ya, ijtihad al-ijtihadil mutlak. Wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarah, meskipun orang itu sudah menguasai, ya, ba'dul ulum, sebagian dari ilmu-ilmu al-mu'tabarah, ilmu-ilmu yang mu'tabar, fil ijtihad, di dalam berijtihad, ya, taqlidu qawlil mujtahidin, dia wajib bertaklid kepada salah satu kaul dari salah satu imam mujtahid. Jadi meskipun seseorang itu sudah menguasai satu ilmu, misalnya dia sudah menguasai ilmu-ilmu hadis, ya, ilmu hadis dia sudah kuasai dari A sampai Z, itu belum harus menjadikan dia melepaskan kewajiban dia bertaklid. Ya. Tidak menjadikan kewajiban dia bertaklid itu lepas. Belum. Tetap orang yang sudah menguasai satu cabang ilmu wajib untuk taklid, bertanya. Nah, ini begitu hati-hatinya kita di dalam agama, di dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu seperti itu. Wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif, dan mengambil fatwa mereka, wal akhdhu bi fatwahum, mengambil fatwa mereka, liyakhruja an uhdati taklif, agar orang tersebut bisa keluar dari ikatan beban, ya, ikatan beban, an uhdati taklif, bitaklidi ayyihim syaa, dengan cara ia bertaklid terhadap siapa di antara imam mujtahid itu yang dia kehendaki. Misalnya dia memilih imam Syafi'i. Ya. Jadi kewajiban kita bermazhab, bertaklid itu kepada imam Syafi'i, baik taklid secara langsung ataupun tidak langsung, seperti saya katakan tadi, saya jelaskan tadi, itu menjadi kewajiban kita orang awam. Saya bertaklid kepada imam Syafi'i, bukan berarti kita menutup diri kepada imam-imam yang lain. Karena nantinya akan ada dalam kitab ini penjelasan tentang talfik, ya. Itu akan dijelaskan talfik. Wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarati fil ijtihad taqlidu qawlil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim syaa liqaulihi liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, hendaklah kalian bertanya jika kalian bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini firman Allah yang bisa kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 7, ya. Nah, firman Allah ini menurut pada penjelasan fa'aujaba su'ala an ala man lam ya'lam dzalik,
Fa'aujaba su'ala, firman Allah tadi itu mewajibkan, ya, ala man lam ya'lam, ala man lam ya'lam dzalik, mewajibkan untuk bertanya ke, bagi siapa yang tidak mengetahui satu ilmu, ya, tidak mengetahui. Jadi ayat itu mewajibkan kepada setiap orang untuk bertanya kalau dia tidak tahu apa-apa. Jadi bertanya itu kewajiban. Kalau kita tidak tahu, wajib kita bertanya. Kita tidak boleh mengambil satu per, satu apa namanya, memutuskan satu tindakan hukum syariat secara pribadi tanpa bertanya kepada ulama. Ya. Sebab kalau Anda tidak melakukan itu ada dosa. Karena apa? Bertanya tentang perkara agama itu adalah perkara wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, fa'aujaba su'ala ala man lam ya'lam dhalik. Wa dhalika taqlidun lil'alim. Dan bertanya itu merupakan perwujudan dari sikap taklid seseorang kepada orang alim. Ya. Wa dhalika taqlidun lil'alim. Bertanya itu ada perwujudan dari sikap seseorang bertaklid kepada seseorang yang alim. Jadi dengan bertanya berarti kita sudah bertaklid. Dengan bertanya, ya. Sebenarnya bertaklid itu mudah, tidak perlu dipikir sulit-sulit, ya. Saya bertaklid, saya bertanya kepada guru saya. Kepada guru saya. Baik guru yang secara langsung maupun tidak langsung. Guru-guru saya kan banyak di pesantren. Kalau ada perkara-perkara hukum, saya bertanya kepada guru saya. Maka saya bertanya itu adalah taklid. Dan itu kewajiban saya. Kewajiban saya sebagai orang awam. Untuk mempertanyakan perkara hukum kepada guru kita. Agar supaya apa? Kita tidak salah kaprah di dalam mengamalkan hukum-hukum syariah ini. Wa huwa amun likullil mukhatibin. Dan perintah kewajiban untuk bertanya itu sesuai dengan firman Allah yang saya bacakan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, itu menjadi sesuatu yang bersifat umum, ya, sifatnya umum, tidak khusus, tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Setiap orang memiliki kewajiban untuk bertanya. Wa yajibu an yakuna amman fis su'ali an kulli ma la ya'lam. Wa yajibu an yakuna amman fis su'al. Jadi secara umum firman Allah ini mewajibkan kita, yajibu fis su'al, untuk bertanya dan mempertanyakan, an kulli ma la ya'lam, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak ia ketahui, lil ijma', sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama atau konsensus para ulama, ya, ulama mayoritas. Jadi ulama mayoritas mempunyai pendapat bahwa bertanya bagi orang awam itu hukumnya wajib. Itu maksudnya. Ala annal ammata, karena sesungguhnya orang awam lam tazal, tidak selalu ada, ya, tidak pernah tidak ada, lam tazal pasti ada, fi zamanis sahabati, baik di zaman para sahabat, wa tabi'ina, dan pada zaman tabi'in, wa kulli huduthil mukhalifin, ya, dan di setiap waktu yang berbeda-beda. Jadi yang namanya orang awam itu selalu hadir di setiap zaman. Nah, jadi manusia ini sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif hukum Islam itu terbagi atas dua. Ada awam, ada juga khas. Nah, awam itu yang kita, ada khas itu orang-orang khusus. Mungkin yang khawas, ya. Khawas itu orang-orang khusus. Para ulama yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Kalau saya ini masih termasuk awam, ya. Bukan khawas.
Hawas itu memang kapasitas keilmuannya itu sudah memenuhi syarat, seperti yang saya katakan tadi, memenuhi syarat, ya, untuk berfatwa, maksudnya untuk menjadi imam mujtahid, mengistimbatkan hukum. Annal amata lam tazal fi zamani sahabati wa tabi'in wa kulli huduthil mukhalifin yastaftuna al-mujtahidina, mereka meminta fatwa kepada imam-imam mujtahid, wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyati wal ulama, dan mereka mengikuti fatwa-fatwa mereka itu di dalam hukum-hukum syariah dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah itu berdasarkan fatwa para ulama itu. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim, karena sesungguhnya para ulama mujtahid itu akan bersegera, yubadiruna ila ijabati su'alihim, untuk menjawab pertanyaan mereka. Para ulama itu kalau ditanya oleh orang awam, mereka akan menjawab. Kewajiban mereka adalah menjawab pertanyaan. Jadi tidak boleh ada ulama ketika ada datang seseorang bertanya kepada sesuatu, dia lari atau tidak menjawab. Saya akan jawab tapi dengan syarat harus bawa ayam, bawa telur, bawa daging dan sebagainya. Tidak ada persyaratan. Kalau demikian, ada ulama yang mempersyaratkan seperti itu, itu dosanya besar sekali. Jadi tidak ada, karena menjawab pertanyaan, ulama menjawab pertanyaan seorang awam yang bertanya itu hukumnya adalah wajib juga. Orang awam adalah bertanya itu wajib, bertanya kepada ulama itu wajib. Begitu juga ulama menjawab pertanyaan itu adalah wajib, hukumnya wajib. Jadi begitu ketatnya agama kita ini, begitu konsisten dan begitu hati-hatinya agama kita ini, sehingga kita juga harus benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama ini. Bersungguh-sungguh dalam pengertian, kalau kita mengamalkan satu perintah Allah, maka benar-benar yang kita amalkan itu didasari oleh pengetahuan yang memadai, yang kita tanyakan, kita pelajari sendiri melalui kitab-kitab yang mu'tabar, ataupun kita tanya kepada guru-guru kita, ya. Min ghairi isyaratin, tanpa ada isyarat tertentu, ila dzikri dalil, tanpa ada isyarat untuk menyebutkan dalil. Ya, jadi kalau imam mujtahid yang kita tanya, ya, itu kenapa harus mereka yang harus kita tanya? Karena ketika kita bertanya tentang satu perkara, perkara apapun, maka pasti imam mujtahid tahu dalilnya. Pasti dia tahu dalilnya, tanpa dia harus menyebut dalilnya, tapi dia tahu pasti dalilnya. Jadi kita percaya bahwa seorang imam mujtahid, seorang ulama yang sudah mumpuni keilmuannya, ya, kita bertanya kepada mereka, tidak perlu ragu jawaban-jawaban mereka. Itu sudah berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan sesuai dengan ilmu yang dipelajari, tanpa harus minta dalilnya. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini kan sering ada tanya. Sekarang ini kan ada ulama yang suka mengatakan, mana dalilnya? Nah, ini juga persoalan dalil ini menjadi masalah yang lain sebenarnya, harus kalau kita bahas dalil itu apa. Ya, wala yanhauna an zalika min ghairi nakir. Mereka ini kalau ditanya tidak melarang orang kalau mau bertanya, ya, tidak melarang. Yanhauna an zalika, ya, dari yang demikian itu, dari bertanya itu, mereka tidak melarang orang yang bertanya, ya, min ghairi nakir, tidak, dan tanpa pengingkaran, ya. Fakana ijma'an ala tiba'il ami lil mujtahid, kondisi yang demikian itu, fakana ijma'an, ya, yang lantas disepakati, ala tiba'il amiyi, adanya kewajiban bagi orang awam untuk mengikuti al-amiyi lil mujtahid, kepada seorang imam mujtahid. Jadi itulah, ya, bagaimana sebenarnya
kita di dalam beragama ini, di dalam mengamalkan satu perintah agama, itu tidak sembrono. Kita harus mengikuti prinsip-prinsip mengamalkan syariat, itu harus mengikuti prinsip-prinsip keilmuan, ya, prinsip ilmiah. Jadi kalau kita ingin mengamalkan satu perintah agama, kalau kita tidak tahu hukum-hukumnya, kita tanya, ya, tanya kepada ulama. Tidak boleh melakukan satu amaliyah itu tidak ada dasarnya di dalam hukum-hukum syariah. Wali anna fahmal ami minal kitabi wa sunnati saqitun an hazil i'tibar. Karena sesungguhnya orang awam itu, orang awam fahmal ami pemahaman orang-orang awam minal kitab dari Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah itu tidak memiliki otoritas, ya, untuk memahaminya. Orang awam itu tidak memiliki otoritas untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Illam yuafik afhama ulama'i ahli al-haqqi wal akabir al-akhyar. Dan pemahaman in lam yuafik, pemahamannya orang awam itu kalau tidak sesuai dengan pahamnya para ulama, maka tentu itu adalah suatu perkara yang tidak dapat diterima. Karena orang awam itu kalau memahami Al-Qur'an dia sementara tidak memiliki otoritas untuk mengkaji Al-Qur'an, tidak memenuhi syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Karena bisa jadi pemahamannya itu akan berbeda dengan pemahamannya para ulama. Maka apa yang dia fatwakan atau apa yang dihukum dari satu ayat, dia mengistimbatkan, itu adalah perkara yang tidak bisa diterima. Apabila berbeda dengan pendapat jumhur ulama atau imam mujtahid. Oke. Selanjutnya, fa inna kulla mubtada'il mubtada'in wa dhalin yafhamu ahkamahul al-batilah. Nah ini, mengapa kita di dalam beragama ini menjadi kewajiban bagi kita semua, baik orang-orang awam maupun orang alim, untuk selalu taklid, bertanya kepada ulama di dalam mengamalkan syariah. Karena apa? Karena sesungguhnya orang-orang ahli bid'ah, fa inna kulla tiap orang ahli bid'ah, wa dhalin, dan orang-orang sesat. Jadi kalau menyebut bid'ah di sini, itu orang Islam. Ya, orang Islam. Tapi kalau orang wa dhalin, orang sesat, ini berarti bisa orang Islam, bisa juga orang di luar Islam. Yafhamu ahkamahu al-batilah. Memahami hukum-hukum itu secara batil. Minal kitabi wa sunnah. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi orang-orang mubtada itu, mubtadi, orang-orang ahli bid'ah itu adalah, dan orang-orang sesat itu memahami Al-Quran secara batil. Wa yakhudhu minhuma, dan mereka mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis itu. Walhalu, tapi pada faktanya, pada kenyataannya, annahu la yugni minal haqqi syai'a. Apapun yang diambil oleh ahli bid'ah maupun orang-orang yang sesat itu tidaklah dapat dipegangi sebagai kebenaran. Nah, ini kekhawatiran kita di setiap zaman itu terjadi. Kenapa di dalam agama ini kita harus berhati-hati, kita harus selalu merujuk pada ulama, ya, untuk mengamalkan agama. Karena di kalangan kita ini muncul kelompok-kelompok yang memahami Al-Quran itu secara batil. Nah, ini kan bahaya. Kalau memahami Al-Quran secara batil, lalu apa yang mereka pahami itu mereka sebarkan kepada orang awam, apa yang terjadi? Kita tidak bisa membayangkan. Tentu umat itu akan tersesat dengan pandangan-pandangan mereka yang keliru. Artinya orang bid'ah itu artinya selalu memahami Al-Quran ya secara menurut akal mereka sajalah. Begitu juga orang wawal, orang-orang yang sesat.
Orang-orang yang sesat itu kan baik dalam Islam atau di luar Islam. Di luar Islam banyak. Orang-orang di luar Islam itu banyak mempelajari Al-Quran. Yang disebut dengan kaum orientalis. Mereka mempelajari Al-Quran dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan umat Islam. Nah ini kan hati-hati. Sehingga kita umat Islam harus berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran ini secara hati-hati. Dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahamannya para ulama. Ya, jadi itulah kewajiban kita, baik kita seorang awam maupun orang alim ya. Jadi dalam pengertian, kalau kita mengatakan bahwa bertaklid itu menjadi kewajiban setiap orang, baik yang awam ya maupun yang alim. Kalau awam ya harus bertanya, tapi alim kenapa harus bertaklid? Ya karena walaupun dia alim tapi belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam mujtahid. Untuk sementara di kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu yang menjadi sumber taklid kita, tempat kita mempelajari agama itu di empat mazhab tadi itu. Dari sisi fikih ya, belum yang lain-lain. Belum akidahnya, belum tasawufnya, belum yang lain. Berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Tapi dari fikih ini empat dulu itu yang menjadi sumber kita. Orang alim harus bertanya di situ. Jangankan orang alim yang sekelasnya seperti saya, seperti Ustadz Kadir, seperti Ustadz Nur Shodiq. Ulama sekaliber, siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, penulis kitab ini. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka juga bertaklid, bermazhab, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya mereka apa? Taklid kepada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Mereka mengikuti. Menggali ilmu berdasarkan pandangan-pandangan para ulama Syafi'iyah. Kan begitu. Nah, para pemirsa sekalian, barangkali sudah memadailah penjelasan tentang apa yang tema yang saya kaji pada malam ini itu menyangkut masalah taklid ya. Ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam untuk senantiasa mengamalkan Islam ini dengan benar, dengan baik, dan tidak sembrono. Karena dengan ketidaksembronoan itu di dalam mengamalkan ajaran Islam, itu menjadi ciri khas. Di samping kewajiban kita sebagai orang awam, orang Muslim yang awam, juga menjadi karakternya kita sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jangan lupa penekanan kita pada materi kali ini, ada pesan saya adalah bahwa kita sebagai orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat etis di dalam mempelajari ilmu agama. Jadi di samping kita bertanya kepada ulama itu sebagai satu kewajiban, tapi kita bertanya kepada ulama, guru-guru kita itu adalah satu hal yang wajib sekaligus etis ya. Jadi dalam tataran etika juga sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi apapun yang hendak kita lakukan, kita jangan lupa kepada guru kita. Jangan lupa kita meminta berkah, meminta petunjuk, apapun yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan itu dengan petunjuk-petunjuk guru kita, dengan yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta petunjuk-petunjuk ulama, imam-imam mujtahid, itu akan menjadi jalan-jalan pembuka berkah bagi kita di dalam kehidupan ini. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Jika sekiranya ada hal-hal yang kurang begitu berkenan di hati pemirsa, tentu ini dikembalikan kepada diri saya sebagai manusia biasa, dan kekurangan itu tentu tanggung jawab kita semua untuk menyempurnakannya. Kalaupun itu ada kelebihan, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin tidak ada kelebihannya. Yang ada adalah kekurangan yang harus dilengkapi. Tapi kalaupun ada, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah. Amin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.